Asik, hari ini aku naik ikro 3 dong. Lebay deh, aku aja udah ikro 4. Apa lu? Heh, udah jangan bertengkar. Tapi aku udah ikro 6 dong, mau jus ama. Ya udah sih, pada sombong banget deh. Ntar juga aku balap kalian. Wujud kidambako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniya kodrat irodat. Duh, kamu kenapa? Aku kebelet pipis. Ini coba pegang batu. Makasih. Duh, makin kebelet. Aku pipis di kebun aja ya. Ya udah cepet. Mana ya? Sini aja deh. Akhirnya. Tidak. Kamu kenapa? Aku disunat jin. Mah, jadi besok kan aku sunat. Terus kan acaranya digelar di depan rumah kita gitu kan? Terus kalau hujan gimana? Ya makanya kita tuh berdoa biar besok gak hujan dan cuacanya cerah gitu loh, Dek. Ya tahu sih, Ma. Terus kalau misalnya tiba-tiba cuacanya jadi hujan gitu gimana, hayo? Ya kalau semisal hujan sih ya gampang, bubar aja, ya kan? Ya kok bubar sih? Padahal kan aku pengen rame-ramean gitu. Soalnya kan aku sunatnya setahun sekali. Hah? Sunat setahun sekali? Gak gundul itunya, Dek. Jadi mama gak ada niatan buat minta tolong ke pawang hujan gitu mah, biar gak hujan besok pas waktu aku sunat gitu. Ide yang bagus sih, tapi gimana ya, papamu setuju gak ya? Ya harusnya sih setuju ya, kan ini acara anaknya sendiri gitu kan. Papa kan percaya sama zodiak tuh ya, harusnya percaya juga sih sama pawang hujan, ya gak sih? Iya sih, tapi tetap berdoa loh ya meskipun ada pawang hujan nanti. Ya lama kalau itu mah harus, aku udah ngerti tahu tanpa dikasih tahu gitu.